Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua di sana? Pastinya aku sangat berharap sekali semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Dan bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi serta orang yang ada di sekitar kita, semoga semuanya dalam keadaan sehat juga, serta kita diberikan juga kemudahan dalam rezekinya dimanapun kita berada ya guys. Amin. Baik, kali ini balik lagi bareng aku Indra SFN. Tentunya aku akan senang sekali ya karena bertemu lagi dengan kalian untuk mereaksi ya guys ya. Dan video yang aku reaksi hari ini itu adalah dari salah satu penyanyi favorit aku, yang mana ia baru saja viral di tahun 2021. Dan bukan tanpa alasan viralnya itu karena suaranya mirip dengan almarhum Nika Ardila. Oke, itu adalah Reza Jeniponto. Kali ini yang menyanyikan lagu Lady Jamming Cover, lagu Lady Rocker Malaysia. Oh, ini nggak ada keterangan lagi yang lain nih guys ya. Kayaknya dia akan menyanyikan lagu Lady Rocker dari Malaysia. Setahu aku Lady Rocker itu adalah Ella ya, dari Malaysia guys ya. Dan kita akan mereaksi dari channelnya Reza. Reza 1310 official ya. Silahkan kalian subscribe channel ini guys sebagai tanda dukungan kalian ya kepada Reza. Kalau kalian adalah fans Reza sejati, kalian tidak akan ketinggalan ya channel ini guys ya, Reza 1310 official. Silahkan kalian support, kalian dukung dengan mengklik subscribe dan kalian tonton setiap hari ya guys ya. Oke, kita perbesar aja layarnya karena aku udah sangat penasaran bagaimana perform Reza di video ini ya. Dalam hitungan 3, 2, 1, live. Oke, ini dia Bang Hans sih guys. Ini pasti keren banget guys, karena aku suka dengan keyboard nih, paman ini guys. Guys, belum sampai 5 detik aku ngereaksi guys. Belum sampai 5 detik aku ngereaksi. Waduh, suaranya ini udah aduh gila guys. Gila. Oh, kita balik aja lagi guys. Suara rocknya itu guys. Ya Allah, bagusnya suara Reza ini guys. Aduh. Oke, kita play lagi guys ya. Oh. Aku pernah dengar lagu ini guys ya, tapi aku udah lupa judul lagu ini apa. Dan penyanyinya emang seperti ini guys, suaranya suara rocker ya, sama seperti suara Reza, tapi memiliki Reza memiliki ciri khas yang beda ya dari penyanyi aslinya. Dan itu tidak mengurangi kualitas dari video original lagi dari lagu ini guys. Nice banget seorang Reza. Kita play. Wow, ini keyboardnya juga aku suka guys. Bukan kaleng-kalengnya. Kemarin aku udah pernah ngereaksi lagu Reza yang nyanyikan lagu Egois ya dari Lesti. Dan keyboardnya abang ini, waduh nice banget ya. Luka di
Wow. Pengucapannya tepat, guys. Dan tadi di part lagu dan kini. Wow, aku suka di part itu, guys. Maaf, aku ingin ulang lagi, guys. Dan kini. Ini, guys. Wow. Dengar, guys, improvisasi dari Bang Hans ini, guys. Kayak ada di cut gitu tadi, guys, ya. Oh, guys. Ya, bukan hanya Reza, keyboardnya juga bagus. Dia memberikan instrumen atau memberikan aransemen, guys, sehingga dia mampu memberikan emosi pada lagu ini, ya. Cerdas banget nih Bang Hans dan Reza. Wah, kita play aja lagi. Oke, nice. Guys, aku baru saja mereaksi seorang Reza yang menyanyikan lagu Lady Rocker Malaysia, dan ini memang keren banget ya, bahkan super keren suaranya, guys. Ada beberapa part itu, hampir semua part yang aku sangat suka dengan suara karakter suara Reza, guys. Serak dan rockernya itu, guys, aduh hebat banget ya. Serta Bang Hans ini juga mampu membantu membangkitkan ya iram, dengan memberikan irama atau aransemen musik yang membuat lagu ini bertambah ya nilai emosinya, guys. Wow, ini kerjasama yang sangat baik ya, kolaborasi yang sangat apik ya dari seorang Reza dan pamannya sendiri. Dan kalau aku dengar baru pamannya ini yang dapat bisa mengikuti bagaimana Reza bernyanyi ya, guys ya. Standar Reza bernyanyi dia tahu gitu, guys ya. Dan ini keren banget, guys. Overall keren banget. Aku suka dengan suara Reza yang halus dan feel-nya ada di sini, guys ya. Terlihat sangat spesial, sangat santai dia bernyanyi, tapi ini udah nada-nada tinggi, guys. Tetap aja dia santai aja dalam bernyanyi, guys. Itulah keistimewaan dari Reza karena range vokalnya yang sangat tinggi, guys. Yang membuat lagu-lagu super tinggi pun bisa ya nyanyikan dengan sangat santai ya, sangat rileks, guys ya. Oke lah, demikian dari video dari aku. Semoga kalian semua terhibur, dan pastinya aku sangat terhibur dengan video yang baru saja aku reaksi. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah hadir dan melihat nonton video ini, guys ya. Kalau kalian suka, silakan kalian subscribe dulu serta aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini, guys. Dan aku mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.